gerak, hitung bulu ketek. Jadi komandan gagah juga. Orang boro-boro mau berani sama gua, ngeliat kumis gua aja udah gerah. Anak kecil lewat aja begini. Langsung klepek. Pungut sama emaknya. Tetangga gua mau nagih utang datang, "Pak, udah habis bulan nih." Lari kenceng banget sampai celananya kedodoran, enggak berasa dia lari aja. Aduh, enak juga emang. Kalau udah jadi atasan biasanya kita ngeliat bawahan kecil. Kagak ada yang berani udah. Kalau kita bilang A, A. Kita bilang B, B. Ada anak buah gua bilang A, dia bilang B. Gua bilang B, dia bilang Z. Ternyata gua pikir-pikir emang lama juga dia enggak sekolah, kalau gitu buta huruf dia. Anak kecil sekarang pada bangor-bangor, pada ngapain lagi? Hei, emak lu di mana? Lu anak kagak sopan amat lu. Gila, ini apaan nih? Busetnya gede banget. Hei, bujar! Lu, biar sopan apa? Lu cita-cita lu udah gede mau jadi apa sih? Tahu mah gue yang nginein. Rajin sekolah yang bener, ngaji yang rajin. Hah? Tengok, tengok waktu lu. Ini lagi nih, tua buang kagak karuan nih. Jangan sampai terjadi cerita-cerita di film. Begitu kerusuhan terjadi, udah aman baru datang. Ini nih kurang disiplin. Siap, siap pak, siap. Siap. Kalau ketemu komandan, siap pak, gitu. Siap, aduh. Siap pak, siap. Maju jalan. Siap yang rapi kayak gagang cangkir lu. Siap. Siap, gerak. Maju. Maju. Maju kemana? Majunya kemana? Jangan ditanya. Kamu tuh harus tegas, harus disiplin. Udah datang telat diatur susah. Coba contohin dulu. Ya. Pasukan. Siap. Pulang, pulang lu. Tapi enggak gitu. Kerja belum selesai udah pulang. Coba cak, siap, siap. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, siap. Siap, gerak. Cang kanan. Gerak. Gerak, gerak. Espirator. Gerak. Ah, maju jalan. Komandannya siapa? Ini gua tahu nih hansip yang ini ngidaminnya emaknya makan bison nih. Ayo. Siap, 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 siap. Dalam keadaan istirahat. Dalam. Pegangin dulu. Sopannya kagak. Dalam keadaan ini lagi nih. Aduh, kagak disiplin. Ini banyak lagi nih. Tahu, namanya gue pikirin. Ya, tapi yang benar yang rapi. Yang rapi dong. Kan komandan yang harus ngerapiin. Ini guntingan siapa yang nyuruh begini nih? Di mana-mana kalau mau gunting cepat rapi, ini kayak sikat WC lah. Gua bilang juga apa? Lo, tuh. Ini turunan dari babe gue. Turunan yang mana? Babe gue kan botak sini. Ini gampang banget jenggotnya. Siap! Dalam keadaan istirahat, siap! Gerak! Everybody wants to love. Yang namanya hansip ketemu yang begini ya kita juga perlu juga. I got late to my to final night. Lele. Ini nah. A baby gave it up. Aku tak mau. Ini kenapa sih lagi? Ini siapa yang mau mancing nih? Ini biang. Apaan mancing? Lu di posisi pada bisa mancing lu. Ini Ardio, tolong. Ardi, apa nih? Ini bukan Ardio. Ntar gua tanya. Kenapa? Lu ngumpul di sini,
ya. Ya tugas. Janda hilang dua, lu gak tahu. Kapan hilangnya, Pak? Kapan ya? Barusan. Kalau janda pantes lu datang telat berdua ya. Enggak. Aku kalau janda enggak mengenal. Kalau babu dua saya. Gua sih enggak tahu janda-janda. Lu janda ngapain pe hilang sih kenapa? Pokoknya lu jangan macam-macam gua deh. Ponakan gue orang mampu tuh enggak lu? Ini pamannya Pak Eko itu yang orang kaya. Nah, yang tukang selengean ini yang suka mabuk-mabuk di daerah. Tahu enggak lu? Oh, yang mabuk-mabukan. Iya. Oh, minum es teh aja telat. Oh ini? Iya, ini. Ini komandannya yang mana komandan? Ini komandan, telepon. Telepon? Nih komandan. Eh, lu gak pantas jadi komandan lu, yang pantas sama dia. Tuh, kenapa gak pantas pak? Pantas aja komandan ya? Tapi sekolahnya. Bilang sama ponakan gue. Woi, komandan gak perlu sekolah pinter. Ini sekolahnya apa? Ini SMP, ini SD. Lu juga yang bodoh, gue yang tinggian. Iya. Makanya jangan macam-macam sama gue. Kalau soal ini, nih. Pangkatnya. Nah, gue urusannya. Oh. Ponakan gue kan orang mampu. Lu gak tahu gue siapa. Allah. Masa orang begini jadi komandan? Woi, komandan lu ditabukin, diem aja. Kapan namanya? Ngelan. Enggak, pak. Siapa nih? Pamannya Pak Eko. Yang beli seragam nih, siapa yang beli seragam ini? Enggak tahu Mas. Ponakan gue. Oh iya. Enggak tahu lu. Enggak apa. Makanya. Kita pondok. Pandang gue. Ya udah lu. Kalau ini pacet. Paling tidak kalau udah maju paling komandan kodim bisa nih. Ya, ada potongan. Hah? Pak, sopan dikit, Pak, biar ngerti sama orang lain daripada orang capek-capek jagain Bapak malah dimaki-maki. Bapak kan tahu sendiri, Bapak aman kan karena saya. Iya Pena. Juga sih. Apa? Ya, Mas, kalau enggak ada saya kan siang malam. Jangan kencing di situ. Berdiri. Dia enggak kencing. Lu kencing juga ya? Enggak, maksud saya sih sopan, berdiri semua kan kayak wayang kulit. Tuh, sekarang masa gede pakai kentongan? Iya, Pak. Udah gak zaman. Lah gimana? Lu kalau bilang ponakan gua beliin handphone satu-satu. Ini kan pos kamu enggak pakai kendongan, pakai serabi ya habis terus. Lu kemarin enggak usah pakai ini. Ini aja lu gantung di sini sama. Iya. Oh. Awas ya, lu jangan macam-macam ya. Iya, Pak. Gua bilangin ponakan gua lu. Iya, iya. Soal ini. Iya. Iya. Oke, bye. Ponakan, yuk. Yuk. Soal ini. Kalau soal ini sebetulnya enggak takut, masih menakutkan bapak saya. Siapa? Gendruwo bapak saya. Aduh. Itu ponakannya. Hah? Ponakan emang belagu bener orangnya deh. Gua kalau enggak ceking begitu gua injak juga pada tiga. Ngomong mulu. Bini urusin lagi hamil. Ya. Enggak bisa hamil diapain? Nanya. Gua enggak pengen. Nanya. Sini. Kan kalau perempuan begini kan hamil namanya. Minggir. Kenapa? Minggir marahanin. Gua hantem juga nih. Abang, minggir. Gua kesini aku kesantan. Awas ngelawan atasan kurungan 6 bulan. Kayak ayam dikurungin. Yuk kita kesini yuk. Bang. Mane baju lebaran buat ayah, Bang. Iya, apa sih? Hehehe, sendok garpu. Bang. Iya. Baju lebaran dong, Bentaran, Pak Ruan. Bentaran. Gua nurunin THR, lu udah ini seneng. Ini Romeo Juliet versi Jawa. Lu udah seneng, udah bisa hamil, Bang. Iya, mana ini nendang-nendang terus anaknya. Emang turunan anaknya nendang-nendang kayak main bola.